Semuanya, hari ini saya masak tahu sama ikan. Ini tahu, ada ikan, ada apa, cabe, ada jahe ya. Kita potong-potong bahannya seperti biasa, potong kecil-kecil, lalu kita sisihkan. Kita potong jahenya. Kita potong kecil-kecil menurut selera masing-masing. Kita sisihkan juga. Kita potong cabenya menurut selera ya. Hari ini aku potong panjang-panjang karena aku kasih cabai cuma satu, kasihan anakku nggak doyan pedes. Kita potong daun berambangnya panjang-panjang sesuai dengan cabainya ya. Kita buka tahunya. Tahunya ini lembek ya kawan-kawan, karena ini majikan yang beli, jadi nggak bisa milih. Enggak memuaskan bila dimasak sih, karena ini enaknya itu dimakan sama itu telur hitam sama abon ya, tapi disuruh masak sama ikan ya kita turutin aja ya. Kita potong tahunya tipis-tipis lalu bagi dua. Oke, seperti ini aja. Lalu kita iris ikannya. Pisaunya enggak ada tenaganya. Kita iris seperti ini aja. Lalu kita siapkan bumbunya, itu kasih cio sedikit ya biar enggak amis. Kasih kecap manis, kecap asin, kasih penyedap rasa dikit. Bubuk lada. Gula dikit. Sama tepung kanji dikit ya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya. Kita goreng ya. Kita balik. Kita masukkan jahenya. Tumis sampai harum. Kita masukkan bumbunya.
percik-percik guys airnya, kita tutup bentar. Nah, kita masukkan tahunya, lalu kita tutup, biarkan kurang lebih 5 menit ya, biar meresap sampai dalam tuh, biar enggak gosong. Kita aduk-aduk seperti itu ya. Nah, udah 5 menit, kita tengok udah oke belum. Kita tengok lagi. Nah, sekarang udah oke, kita masukkan daun brambangnya sama cabenya. Kita balik ya. Nah, udah gitu aja ya kawan, simpel banget. Oke, kita angkat, taruh di piring ya. Nah, seperti inilah kawan-kawan, simpel banget. Nah, ini jadinya ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.